Ikhwatul fidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu rukun iman yang wajib diimani adalah al-iman bil malaikat, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Lah diantara malaikat yang merupakan sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana diantara manusia ada pemimpin-pemimpin seperti pemimpin muhajirin siapa? Abu Bakar dan Umar. Pemimpin Ansar Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'd ibn Rabi. Pemimpin Ahlil Bait Ja'far dan Ali radhiyallahu an. Pemimpin para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Lah Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan 3 kali dalam Al-Quran, dan salah satu nama Jibril alaihi salatu wassalam adalah Ruhul Amin, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihi Ruhul Amin. Kenapa Jibril kemudian diberikan lakab atau gelar dengan Ruhul Amin, ruh yang sangat amanah? Ada yang mengatakan bahwa dikatakan Jibril dengan sebutan ruh, dan itu selalu dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Kenapa selalu disebut kalimat ruh, gelar daripada Jibril, sehingga ada istilah Ruhul Kudus? Kata para ulama, sumia atau summiya ruhan li'annan nufusa tahya bihi kama tahya bil arwah. Disebut ruh karena jiwa-jiwa manusia itu akan hidup dengannya, sebagaimana badan ini hidup karena adanya ruh. Karena tugas pertama atau yang paling utama Jibril itu apa? Memberikan kehidupan kepada ruh manusia. Malaikat yang sangat dikenal berapa? 4. Dan itu para pemimpin malaikat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, dan yang keempat Malakul Maut. Ini pemimpin-pemimpin malaikat namanya, Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Kalau cerita tentang alam hati, maka Jibril lah malaikatnya. Yang menguasai alam hati, Jibril lah malaikatnya, karena Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu, dan wahyu itu menghidupkan hati-hati setiap manusia. Kalau bercerita tentang alam dunia, maka bercerita tentang Israfil, karena Israfil lah yang menurunkan hujan sehingga hidup seluruh alam dunia ini. Karena waja'alnal ma' likulli syai'in hayyin, kami jadikan air itu segala sesuatu jadi hidup. Karena air itulah akhirnya hidup semuanya, kita hidup, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan hidup. Artinya kalau kita cerita tentang kehidupan dunia, maka cerita tentang Mikail. Tapi kalau cerita tentang alam ruh, berarti kita cerita tentang siapa alam ruh? Israfil, yang mencabut semua arwah ketika tiupan trompet atau sangkakala pertama, semua ruh keluar dari jasadnya. Dan kalau cerita tentang alam kematian, maka di sana ada malakul
malakul maut. Jadi masing-masing ada bidangnya, ada alamnya masing-masing. Lah malaikat Jibril ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, antum mungkin sudah menghafal. Hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengajar para sahabat Rasul, tiba-tiba Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu syawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu min ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Jadi Umar bercerita, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki sifatnya syadidu bayadi thiyab, pakaiannya itu putih bersih. Kemudian yang kedua, syadidu sawadi syari, rambutnya begitu hitam. Anehnya, la yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas perjalanan sama sekali. Wala ya'rifuhu min ahad, dan tidak ada satupun kami mengenali orang itu. Karena begini ikhwan, kebiasaan para sahabat Nabi, kalau ada orang asing biasanya dikenalkan oleh orang. Yang kenal dia mengatakan, si fulan namanya si fulan dari bani fulan. Dikenalkan oleh para sahabat Rasul supaya orang kenal. Tapi orang yang datang ini tidak ada yang kenal satupun. Kalau memang dia orang jauh, pasti ada bekas safarnya yang namanya padang pasir, gurun Sahara. Di zaman Rasul di Mekah itu kan padang pasir, angin debu di mana-mana. Baru berjalan ke padang pasir sebentar saja pakaian sudah banyak debu. Tetapi orang ini kalau dikatakan orang jauh, kenapa tidak ada bekas safar, tidak ada debu sama sekali di pakaiannya. Kemudian rambutnya pun sangat rapi dan hitam, menunjukkan orang ini tidak pakai serban. Padahal sorban itu bagi orang Arab itu kayak sebuah kewajiban, karena bisa melindungi dari panas, bisa melindungi dari debu, bisa melindungi dari dingin sorban itu. Dan itu tradisi Arab. Ya, tradisi Arab itu pakai sorban. Lah, orang ini tidak pakai sorban, sehingga bisa dikenali wajahnya, sangat tampan sekali. Dan ini juga dalil kalau seandainya orang ini pakai sorban, tentu orang curiga nih. Kenapa dia menutup kepala dan mukanya? Jangan-jangan membuat jahat sama Nabi. Ketika dia tidak pakai serban, berarti orang menyangka dia orang baik-baik. Karena sahabat bisa mensifati pakaiannya bersih, rambutnya hitam, menunjukkan tidak pakai tutup kepala. Tapi kalau memang dia orang dekat, kenapa enggak ada yang kenal? Kan aneh jadinya. Kalau orang jauh, kenapa pakaiannya rapi? Kalau orang dekat, kenapa enggak ada yang kenal? Yang lebih mengherankan lagi, langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lutut dia dengan lutut Nabi itu ditemukan. Kemudian tangan dia diletakkan di paha Nabi seperti ini. Tiba-tiba bertanya, "Ya Muhammad, penampilannya rapi seperti thalabul ilmi, tapi bahasanya kayak orang badui." Karena biasanya kalau sahabat Rasul tidak pernah mengucapkan ya Muhammad. Yang suka mengucapkan ya Muhammad itu orang badui. Kalau sahabat Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu sahabat Rasul, beradab mereka kepada Rasulullah. Tapi orang badui itu teriak-teriak ya Muhammad. Lah bahasa orang ini menggunakan bahasa orang badui, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ceritakan tentang Islam. Kata para ulama, karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling suka kalau ada orang badui menemui Rasul pasti banyak tanya.
dan pertanyaannya aneh-aneh. Sehingga kemudian ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan orang-orang Badui itu menjadi pengetahuan tersendiri bagi para sahabat Rasul. Bahkan karena segannya para sahabat terkadang bertanya kepada Rasul, biasanya nitip pertanyaan kepada orang Badui untuk ditanyakan kepada Nabi. Makanya kenapa orang ini menggunakan bahasa orang Badui padahal pertanyaannya berbobot. Ini bukan orang Badui, ini orang thalabul ilmi nih. Pertanyaannya berbobot, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam, ini kan berbobot nih. Kapan kiamat, apa tanda-tandanya? Ini bukan orang jahil yang bertanya, ini alim nih. Tapi dari bahasa, menggunakan bahasa Badui, menggunakan ya Muhammad, supaya sahabat itu mereka betul-betul memperhatikan ucapan orang ini. Dan pertanyaan berbobot. Makanya hadis ini, hadis Jibril ini disebutkan oleh para ulama. Kalau dalam Al-Quran itu ada namanya induk Quran. Induk Quran apa? Al-Fatihah. Disebut Ummul Kitab. Tapi kalau induk hadis, hadis Jibril ini disebut induk hadis. Karena seluruh ajaran Islam terangkum dalam hadis Jibril. Makanya di ujung hadis Rasul mengatakan, tahukah kalian siapa yang bertanya kepada aku tadi? Sahabat mengatakan, saya tidak tahu Allah wa Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa Jibril atakum yuallimukum amra dinikum. Tadi Jibril itu yang datang kepada kalian sengaja mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Jadi Jibril itu datang terkadang bukan hanya membawa risalah tetapi juga taudihur risalah. Jadi dia datang membawa risalah kepada Rasul. Yang kedua, tugas dia taudihur risalah, menjelaskan risalah itu. Bukan hanya taudihur risalah, ada lagi namanya murojaatur risalah. Karena setiap Ramadan datang murojaah bersama Rasul. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasul, Jibril dua kali datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Jibril itu, yang pertama al-ilm. Jibril itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tentu pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan 'allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul quwa. Malaikat yang punya kekuatan. Jadi salah satu sifat Jibril yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-quwatul ha'ilah, memiliki kekuatan yang dahsyat. Makanya Allah mengatakan syadidul quwa, memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom dengan satu sayapnya saja ditancapkan ke negeri Sodom, diangkat itu negeri sampai ke langit, dihujani meteor, ditumpahkan lagi ke bumi. Saking kuatnya Jibril itu. Bahkan selalunya kalau Allah hendak mengadab sebuah kaum pasti diutus Jibril. Lihat ketika kita bicara tentang kaum Tsamud, siapa yang diutus? Jibril. Fa akhadatku sayhatun fa asbahu fi darihim jasimin. Maka Jibril kemudian berteriak satu kali teriakan, tiba-tiba seluruh manusia di rumah-rumah mereka tinggal jasad tanpa ruh, jadi bangkai. Satu tiupan semua orang mati. Jadi Jibril itu punya kekuatan luar biasa, ikhwan. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua at-tamkin. Di mana Jibril itu punya kedudukan yang sangat mulia di langit sana di antara para malaikat. Karena seluruh para malaikat itu taat kepada Jibril, tentu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut at-tamkin, Jibril itu punya kedudukan tersendiri di langit karena ditaati semua para malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir al-amanah. Jibril itu amanah ketika menyampaikan wahyu. Makanya Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin. Kalimat amin itu amanah. Apa sih maknanya amanah itu? Maksudnya begini, Jibril itu kan tugasnya ngasih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para nabi dan rasul, yang terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ini kalau Jibril tidak amanah, dia bisa korupsi ayat, bisa dikorupsi sendiri tuh ayat itu kan, ditambah dikurang sesuai dengan Jibril. Makanya Jibril itu orangnya amanah. Yang kedua, makna amanah itu karena tidak ada satupun setan yang bisa menambah dan mengurang wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dahulu di zaman jahiliyah, jin itu naik ke langit. Di langit pertama itu jin punya pos-pos. Pos itu digunakan untuk mencuri dengar wahyu yang diturunkan Allah kepada para malaikat. Tetapi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril turun menyampaikan wahyu, tidak ada satupun syaitan yang mampu naik ke langit. Kenapa? Mereka tidak berani dengan Jibril. Selain amanah, dia punya kekuatan masalahnya. Sehingga kemudian iblis merasa heran, kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit? Maka diutuslah pasukan-pasukan untuk mencari kabar ada apa, ada apa. Rupanya satu gerombolan utusan iblis itu, yang tujuh jin itu, nyasar pula ke kebun kurma antara Mekah dan Taif. Disitulah berjumpa dengan Nabi yang sedang salat membacakan ayat Al-Quran. Tiba-tiba jin-jin ini beriman kepada Al-Quran, sehingga Allah mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, ini diantara sifat-sifat Jibril. Taib, kita akan bercerita Jibril ini memiliki kaitan dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, pasti yang pertama dipanggil itu malaikat Jibril. Maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Hei Jibril, aku suka dengan orang ini, maka kau harus mencintai dia. Maka yang pertama kali mencintai orang yang dicintai Allah adalah Jibril. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang sangat dicintai Allah, karena Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Artinya Allah suka dengan umat Rasul. Ketika Allah suka dengan seorang hamba, maka yang pertama kali suka setelah Allah adalah Jibril. Makanya Allah mengatakan di sini, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Aku mencintai fulan, wahai Jibril, cintai dia. Maka Jibril pun kemudian mencintai orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini memiliki faedah bahwa Jibril itu ada alaqah, ada hubung kait dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita akan sedikit bahas. Pertama, kita akan membahas alaqah Jibril dengan para nabi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas alaqah Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kemudian yang ketiga, alaqah Jibril, hubung kait Jibril bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hubung kait Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga pembahasan atau empat pembahasan yang kita akan bahas, mohon sabar. Pertama, hubung kait Jibril dengan para nabi dan umat-umat terdahulu. Kita tahu bahwa setiap para nabi dan rasul ketika mendapatkan wahyu, wahyu itu turun melalui Jibril. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika rasul pertama mendapatkan wahyu, kemudian Nabi ketakutan sehingga mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Maka Khadijah pun kemudian menyelimuti rasul sampai rasul tenang, dihibur Khadijah. Setelah itu Khadijah membawa rasul kepada siapa? Kepada Waraqah ibn Naufal, orang yang paham dengan ajaran Yahudi.
Maka Waraqah ibn Naufal ketika mendengar cerita bahwa Rasul menjumpai makhluk yang memiliki 600 sayap yang satu sayap terbentang antara ufuk, artinya sayapnya itu menjangkau barat, timur, selatan dan barat. Karena sadal ufuk itu artinya panjangnya mulai terbenam matahari sampai tenggelamnya, itu disebut sadal ufuk namanya. Jadi kalau melihat ke depan sayap, ke belakang sayap, samping sayap, semua sayap gitu ya, menutupi langit itu. Kata Waraqah, Namus itu makhluk yang bersayap yang menemui wahai Muhammad adalah Namus yang pernah menemui Musa dan para nabi sebelumnya. Menunjukkan ada hubung kait siapa? Jibril dengan para nabi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam akan kelahiran Ishak, disebutkan dalam surah Hud, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra, sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim membawa kabar berita yang baik. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah Jibril, Mikail dan Malakul Maut. Tiga malaikat ini datang menemui Ibrahim dalam bentuk manusia, datang kepada Ibrahim memberikan kabar gembira. Qalu, mereka mengatakan salaman. Qala salamun, mereka mengatakan keselamatan, mengucapkan salam, maka dibalas Ibrahim juga keselamatan. Fala fama labitha anja'a bi'ijlin hanid, karena Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Ibrahim itu punya peternakan unta khusus untuk tamu, saking karomnya, kaya Ibrahim itu, dan dia karom, dermawan. Dia punya peternakan unta bukan untuk dijual. Jadi unta itu diternak hanya untuk menghormati tamu. Kalau ada tamu satu, disembeli satu unta. Nanti lagi ada tamu, sembeli lagi satu unta. Kan enak antum kalau bertamu kayak orang kayak begini. Bertamu yuk ke Abu Merah. Dia banyak tuh kambingnya. Jadi enak Ibrahim itu mengajarkan apa? Ikram dhaif. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Lah setelah kemudian Ibrahim bersegera menyembelih seekor unta, memasaknya, setelah matang sudah enak, siap santap, siap makan, dihidangkan kepada tamu-tamunya ini. Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berak, tidak macam-macam gitu ya. Kata Ibrahim, silahkan makan. Tidak dipandang makanan itu, mata mereka justru memandang wajah Ibrahim. Suruh minum, tidak dipandang minuman itu, justru pandangan mereka memandang kepada wajah Ibrahim. Ibrahim sudah tua, ketakutan nih, jangan-jangan orang jahat nih, suruh makan malah ditatap pula saya, katanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa aujasa minhun khifa, ketika tangan-tangan orang-orang itu tidak mau menyentuh makanan sama sekali, mulai Ibrahim ketakutan nih, ini jangan-jangan orang jahat nih. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim. Inna arsalna ila qaumi Lutin, kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Kemudian wamra'atuhu qa'imatan fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Ya'qub, dan juga menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishaq dan juga anak Isa Ya'qub. Tiba-tiba perempuan Ibrahim, istrinya Ibrahim, Sarah ini bangkit kemudian tertawa senang. Sudah lama tidak punya anak, tiba-tiba datang utusan Allah menghabarkan akan kelahiran Ishaq dan juga cucunya Ya'qub. Masyurul muslimin, dari sini ada hubung kait antara Ibrahim dengan para nabi. Kemudian juga kisah ketika Maryam keluar buang hajat. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Maka Maryam pun berusaha menjauhi manusia karena ingin melakukan buang hajat. Kemudian fa'arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus kepada Maryam itu ruh kami, maksudnya Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiya. Maka Jibril pun membentuk laki-laki yang sangat tampan. Kemudian menghadang Maryam. Maryam ini wanita yang menjaga kehormatan, tidak mungkin tergoda oleh laki-laki siapapun.
apalagi yang bukan mahram, lain dengan wanita. Hari ini baru kenal di Facebook saja sudah janjian gitu ya. Hei sayang gitu. Nah, baru gitu saja sudah kelepek-kelepek. Ya. Kenapa? Karena wanita-wanita sekarang ini pemain sinetron semuanya. Wanita-wanita jalanan, wanita-wanita enggak jelas. Makanya digoda sedikit saja mudah ditipu gitu. Maryam ini wanita afifah, menjaga kehormatannya sehingga dia mengatakan qalat inni a'udzu birrahman in kunta taqiya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla darimu jika engkau orang bertakwa. Menunjukkan bahwa Jibril yang datang kepada Maryam dalam bentuk yang sangat baik dan tampan, tidak kelihatan orang jahat. Sebab kalau Jibril itu datang kepada Maryam dalam bentuk orang jelek, orang jahat, pasti Maryam tidak akan mengatakan in kunta taqiya. Pasti Maryam mengatakan a'udzu billahi rahman minka in kunta syaitan, kan itu. Pasti dibilang setan kan itu. Ketika taqiya itu menunjukkan bahwa malaikat Jibril dalam bentuk yang sangat tampan, indah dan sopan. Maka barulah kemudian orang tampan jelmaan Jibril baru ngaku dan mengatakan qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakia. Jangan takut wahai Maryam, aku Jibril diutus oleh Allah untuk menghabarkan bahwa engkau akan mendapatkan anak yang sangat suci, Isa bin Maryam. Di sini juga ada hubung kait Jibril dengan Maryam, Jibril dengan Ibrahim, Jibril dengan Lut tadi ya, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, bahwa Jibril ada hubung kait dengan para nabi dan juga orang-orang saleh di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hubung kait Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, Jibril itu senantiasa membimbing Rasul. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu tidak bisa jawab, maka dia menanti-manti Jibril tentang jawabannya. Seperti umpamanya orang-orang musyrik datang ke Madinah menemui ahli kitab, kemudian mengatakan di Mekah itu ada orang aku nabi loh, cemana cara menghadapinya? Kata orang-orang Yahudi Madinah, sini saya kasih soalan kamu, tanya kepada orang yang aku nabi di Mekah itu, kalau dia sanggup menjawab memang dia nabi, kalau dia tidak sanggup menjawab dustakan kenabiannya. Kata orang-orang musyrik, apa pertanyaannya? Satu, tanyakan tentang seorang laki-laki yang keliling dunia selama 500 tahun berdakwah kepada tauhid, bagaimana kabarnya? Yang kedua, tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang sangat menakjubkan kisahnya, bagaimana ceritanya? Kemudian yang ketiga, tanya tentang ruh, apa itu ruh? Oh, orang-orang musyrik senang. Oh, ini bisa jadi bahan olok-olokan kepada Rasul, karena yakin tak mungkin dia dapat jawaban dan mereka sudah dapat kunci jawabannya. Sesampainya di Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad, saya ingin bertanya kepadamu tiga soal. Kalau kau bisa menjawab, kau seorang nabi, kami beriman. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau ini nabi KW. Ya. Nabi enggak jelas. Kami dustakan kenabian. Kata Nabi SAW, baik saya akan jawab baik saya akan jawab godan besok. Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Dengan sebab lupa mengucapkan insya Allah, lewat hari pertama Jibril tak turun, lewat hari kedua Jibril tak turun, satu minggu Jibril pun tak turun, dua minggu Jibril tak turun, tiga minggu tak turun juga, hampir satu bulan Nabi sudah sesak dadanya. Sebab kalau tidak ada jawaban, pasti mereka akan mendustakan dia. Dan itu menunjukkan bahwa Rasul tidak pandai-pandai menjawab. Memang dia tidak punya pengetahuan tentang soalan itu. Dia tetap menunggu Jibril turun. Akhirnya Jibril turun setelah satu bulan, kemudian menurunkan surah Al-Kahfi, menjelaskan tentang adapun soalan yang pertama, dialah Raja Dzulqarnain. Dijelaskan dalam surah Al-Kahfi sejarah Dzulqarnain. Adapun tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua, itulah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, katakan, ya Muhammad, yas'alunaka anil ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Jadi Jibril datang kepada Rasul dalam rangka apa? Membimbing Rasulullah. Makanya kenapa ketika Nabi SAW masih kecil disusui siapa? Halimah Sa'diyah di Bani Sa'diyah, kan gitu ya. Nah, Nabi ini masih kecil, tiba-tiba Jibril datang dengan dua malaikat. Ditangkapnya Rasul kecil ini
tiba-tiba dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, kemudian dicuci dari air zam-zam di bejana emas, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dijahit lagi, ada bekas jahitannya. Dan itu operasi pertama dalam sepanjang sejarah manusia. Maka anaknya Halimah Sa'diyah ketakutan, lari dia melaporkan kepada ibunya. Maka ibunya langsung mencari Nabi SAW. Ketika dia dapati masih hidup dan masih ada bekas jahitannya, maka karena ketakutan itulah akhirnya Rasul kecil dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada ibundanya Aminah. Lihat, sejak kecil saja Jibril sudah membuang kotoran-kotoran hati dari dada Nabi SAW. Dan pembelahan dada itu dua kali, ketika di Halimah Sa'diyah dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dibelah lagi oleh malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, lah Nabi SAW ini biasa kalau berjumpa dengan Jibril itu, Jibril pasti akan membentuk dirinya dengan bentuk yang sangat tampan, tidak pernah membentuk dengan orang yang sangat menakutkan. Makanya biasa yang dipilih Jibril ketika berjumpa dengan Rasul, pasti dia akan tasyakul, beralih rupa seperti sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Jadi ada seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi, orangnya tampan sekali, sangat tampan. Jadi Jibril kalau menemui Rasul pasti menyerupai Dihya. Sampai suatu hari Nabi sedang berbincang-bincang dengan Dihya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat dari kejauhan. Heran Aisyah, kenapa kok lama kali Rasul berbincang dengan Dihya dan selalu. Sehingga setelah kemudian Rasul berdialog dengan Dihya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasul, inni ra'aituka waqifan amama Dihya." Aku melihat kau ini berada di depan Dihyatul Kalbi kemudian berbicara. Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, itu bukan Dihya, itu Jibril." Kata Rasul SAW, "Itu Jibril." Kata Rasul, "Kau melihatnya?" Kata Aisyah, "Iya, saya melihatnya dengan kedua mata saya." Ingat, tidak ada wanita di zaman Rasul yang pernah melihat malaikat dalam bentuk alih rupa menjadi manusia kecuali Aisyah. Tapi kalau laki-laki banyak, dalam hadis Umar tadi kan lagi kumpul-kumpul laki-laki kan, tiba-tiba datang Jibril bertanya Islam, iman, ihsan. Laki-laki banyak yang melihat, tapi perempuan tidak ada yang melihat malaikat yang berbentuk manusia kecuali Aisyah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Karena engkau telah melihat Jibril wahai Aisyah, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu." Maka setelah Aisyah kemudian tua, meninggal Nabi SAW, betul Aisyah menjadi buta. Sebelum wafatnya Aisyah buta. Dengan butanya Aisyah mencari-cari barang di rumah. "Ah, ini ada barang nih." Maka dia panggil pembantunya, "Tolong sedekahkan barang ini ke Bani Fulan." Dicari-cari lagi, "Ah, dapat lagi barang. Tolong yang barang ini sedekahkan ke Bani Fulan." Setiap hari sampai akhirnya ludes, tidak ada barang di rumahnya karena disedekahkan. Ketika Aisyah sudah tidak bisa lagi menemukan barangnya karena buta, dia bertanya kepada khadimnya, "Masih ada lagi barangku untuk saya sedekahkan?" Kata pembantunya, "Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, kenapa kau habiskan hartamu untuk bersedekah?" Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantunya, "Ingat, wal akhiratu khairun wa abqa." Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Akhirnya Aisyah meninggal dalam posisi rajin bersedekah. Dan itulah keinginan orang yang masuk dalam kuburan, pasti mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Pasti ingin sedekah kalau orang ingin dihidupkan kepada di kuburan. Jadi Rasul itu kalau berjumpa dengan Jibril selalu dalam bentuk Dihyatul Kalbi, dan selalunya di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu pula yang menjadikan Aisyah dilebihkan dari istri-istri yang lainnya, karena Jibril tidak pernah turun di rumah istri manapun dari istri Rasul kecuali di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah Nabi SAW pun ketika peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang membawa Rasul ke langit? Siapa yang membawa Rasul dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha? Jibril. Jibril yang menemani Nabi Rasul sampai diangkat ke Sidratul Muntaha lagi oleh Allah Azza wa Jal. Dan Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha, hanya sampai Baitul Ma'mur. Tapi lihat peristiwa besar Isra Mi'raj itu, Rasul sama siapa? Sama Jibril. Artinya bahwa Jibril itu sangat memuliakan Nabi SAW, diantarnya sampai ke langit. Kemudian juga dalam peristiwa dakwah di Taif, Rasul kan ketika tidak bisa dakwah di Mekah, dia dakwah ke Taif. Orang Taif kurang ajarnya, kurang lebih dengan orang-orang
orang-orang Quraisy Mekah gitu ya. Dilempari Rasul sampai Rasul lari 1 mil meninggalkan daerah Taif sampai masuk ke kebunnya apa namanya di antara perbatasan Mekah dan Taif. Disitulah Jibril datang dengan 2 malaikat penjaga Bukit Taif. Kata Jibril, "Ya Muhammad, perintahkan 2 malaikat ini. Dia penjaga Bukit Taif. Kalau kau perintahkan Bukit Taif dilempar kepada penduduk Taif, dia siap melaksanakannya." Kalau antum di posisi Nabi SAW, pasti antum mengatakan, lempar saja, kurang ajar orang itu. Ya kan? Tetapi Nabi SAW itu penyabar, ulul azmi. Makanya Rasul mengatakan, Allahumma hdibikau min fa'innahum la ya'lamun. Tidak ya Rab. Tidak ya Jibril, jangan. Jangan kau lempar bukit-bukit itu kepada mereka. Mereka melakukan sesuatu kepada aku karena mereka tidak tahu aku ini seorang Nabi. Lihat. Jibril alaihissalam membawa 2 malaikat loh ya, penjaga bukit, siap untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Bahkan ketika Nabi SAW disihir oleh Labid bin Asam selama 6 bulan. Bayangkan pengaruh sihir itu sampai 6 bulan. Akhirnya Jibril turun dengan 2 malaikat. Kemudian meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah turun surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jibril yang meruqyah Rasul. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diobati oleh Jibril. Saking sayangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril juga senantiasa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh pertolongan dalam perang Badar. Rasul dan pasukannya tidak pernah perang, enggak punya pengalaman perang, bahkan enggak pernah berperang, bahkan pasukannya juga sedikit sementara pasukan musuh banyak, 314 melawan 1000 dengan peralatan yang tidak lengkap. Tentu manusiawi Nabi sallallahu takut kalah. Tapi malam itu Nabi beristighatsah kepada Allah. Akhirnya kemudian Allah kabulkan istighosahnya Rasul, dikirimnya pertama kali oleh Allah 1000 malaikat dipimpin Jibril. Sampai Rasul mengatakan, Abshir ya Abu Bakrin, Abshir ya Abu Bakar, berbahagialah wahai Abu Bakar, kita akan menang katanya. Oh. Keesokan harinya terjadi perang Badar, bukan 1000 lagi yang turun. Khamsati abi khamsati alafin minal malaikati munzilin. 5000 malaikat turun, dipimpin Jibril. Dan Jibril menunggang kuda namanya Haizum. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Makanya Jibril mengatakan Kaidum Haizum sambil menunggang kuda itu. Jadi kalau antum ditanya siapa nama kudanya Jibril, Haizum namanya. Makanya para sahabat mendengar Jibril mengucapkan Kaidum Haizum, ayo lari wahai Haizum, serang mereka. Subhanallah, sebagian orang-orang musyrik melihat tentara yang banyak berkuda putih menggunakan pakaian putih, di tangannya terhunus pedang-pedang yang mengkilat-kilat. Bagaimana enggak takut tuh? Sahabat belum mencabut pedangnya, kepala mereka sudah melayang. Takut. Akhirnya perang Badar dimenangkan Rasul, berhasil orang-orang musyrik 70 mati konyol dan 70-nya tertawan. Bahkan Abu Sufyan yang ketika itu berhasil lari dari pertempuran, langsung dia ke Mekah berjumpa dengan Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini kan pengecut, tidak mau perang, dia bayar preman supaya preman itu yang berangkat perang. Abu Sufyan bercerita kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, dalam perang itu aku melihat orang yang berpakaian putih menggunakan kuda putih, di tangannya pedang, kami pun korat karit gak jelas," katanya. Di samping Abu Lahab ada budak yang beriman tetapi menyembunyikan keimanannya. Budaknya Fadl ibn Abbas. Budaknya Fadl ibn Abbas. Tiba-tiba dia latah mengatakan, "Ah, itulah malaikat yang menolong Nabi dan sahabatnya." Geram Abu Lahab, ditamparnya budak itu. Karena budak itu merasa disakiti Abu Lahab, melapor majikannya. Maka Ummu Fadl datang mencari Abu Lahab, diambilnya kayu, dipentungnya kepala Abu Lahab. "Kenapa kau menampar budak saya?" katanya. Tapi di sini Abu Sufyan bercerita bahwa dia melihat malaikat dalam perang Badar. Artinya bahwa Jibril memimpin para malaikat untuk menolong Rasul dalam kondisi terjepit. Saking ketakutannya Rasul berdoanya juga beda dengan doa-doa yang lainnya. Sampai dia mengatakan, "Allahumma in tahlik hadihil isabah falan tu'bad abada." Ya Rab, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, enggak akan ada yang lebih yang menyembah kamu ya Rab. Ya, sampai khawatirnya Rasul.
Makanya Allah turunkan Jibril. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara alaqah, hubung kait Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi hubung kait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga, hubung kait Jibril dengan para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini jago syair. Dan orang dulu syair itu, para pujangga-pujangga itu, mereka akan debat dengan syair. Mungkin kalau orang Melayu ini berbalas pantun seperti itu ya. Jadi, dan syair itu merupakan media di zaman itu, sama dengan YouTube, televisi itu disebut syair di zaman itu. Dan hebat luar biasa syair-syairnya orang-orang Arab kafir itu. Maka Nabi SAW punya tukang syair namanya Hassan ibn Thabit. Itulah tukang syairnya Rasul, Hassan ibn Thabit. Apa kata Rasul? Ya Hassan, uhzum fa inna ma'aka Jibril. Ya Hassan, uhzum fa in la takhaf fa inna ma'aka Jibril. Serang dengan syairmu ya Hassan, maka Jibril akan membantumu untuk mengalahkan syair mereka, katanya. Akhirnya Hassan tiba-tiba lancar syairnya karena ada Jibril di situ. Nah, itu ada alaqah antara Jibril dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ada alaqah, ada hubung kait antara Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Walaupun Jibril bertugas menurunkan wahyu, bukan berarti dengan wafatnya Rasul Jibril tidak pernah turun ke bumi, tidak. Bahkan setiap tahun Jibril turun ke bumi. Kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad lailatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh. Lihat, malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun setiap Lailatul Qadar. Untuk siapa itu? Untuk kita. Malaikat-malaikat sampai jumlah yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Aktsar min adadil hasa. Yang memimpin siapa? Jibril. Menebarkan ketenangan, rahmat di mana-mana. Makanya malam itu malam terbaik. Ya kan? Jadi ada hubung kait Jibril dengan umat Islam, dengan kita-kita ini. Kita tidak pernah ditinggalkan Jibril, karena setiap tahun turun di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan Jibril itu dua kali dalam bentuk aslinya. Pertama di Gua Hira. Makanya kemudian Nabi SAW ketakutan gitu kan melihat Jibril. Gak pernah sebelumnya melihat ada makhluk bersayap 600 besarnya itu, sadal ufuk gitu kan. Oh, menggigil kayak antum masuk ke hutan Jabal Uhud ketemu dinosaurus. Apa gak menggigil antum pulang tuh? Wah, gitu ya. Kenapa antum? Gak tahu kan gitu. Ketemu Gendorowo katanya. Lah, jadi Nabi gak pernah ketemu makhluk sebesar itu. Tiba-tiba ketemu Jibril, ada 600 sayap, satu sayap terbentang gitu kan, bercahaya. Rasul ketakutan lah kan begitu. Makanya dia demam sampai lari ke rumah Khadijah. Sesampainya di rumah Khadijah, dia mengatakan, "Dathiruni ya Khadijah, selimuti aku demam." Oh gitu ya. Jadi Nabi pernah melihat Jibril satu kali di bumi, kemudian melihat Jibril satu kali di langit ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sampai di Baitul Ma'mur, Jibril berubah bentuk. Makanya Allah mengatakan, "Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa." Nabi melihat Jibril kedua kalinya. Di mana? Di langit. Ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini luar biasa. Makanya kenapa? Karena Rasul pernah melihat Jibril, Rasul bisa mensifati Jibril seperti apa karena pernah melihat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jibril juga ikhwan, selain ditugaskan untuk menurunkan wahyu, dan ketika Allah berfirman, yang pertama kali mendengar wahyu siapa? Jibril. Jadi kalau Allah berfirman kepada malaikat, kepada Jibril itu, semua malaikat yang di langit pingsan. Dalam hadis yang ma'ruf, apabila Allah hendak mewahyukan sesuatu, maka suara Allah itu seperti suara gemerincing rantai yang dipukul-pukul di atas batu, membuat semua malaikat pingsan satu langit. Ketika semua malaikat pingsan, yang pertama siuman siapa? Jibril. Jibril yang pertama siuman, kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memberikan tugas-tugas kepada para malaikat lewat Jibril. Maka setelah Allah berfirman kepada Jibril, tiba-tiba semua malaikat bangun dari pingsannya. Maka setiap Jibril lewat di langit pertama, mereka mengatakan, "Madza qala rabbuka ya Jibril?" Apa yang dikatakan Rabbu ya Jibril?
kemudian turun ke langit ke enam, ke lima, ke empat, ke tiga, semua malaikat yang dilapisan lapisan langit itu mengatakan madza qala rabbukum, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Allah, tugas apa yang harus kami laksanakan, tugas apa yang harus kami lakukan. Maka Jibril mengatakan qala al-haq, kebenaran, kebenaran. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Jadi dia yang membagi tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perkataan Jibril apabila sedang kemudian menyampaikan wahyu kepada para malaikat. Nah ini, jin-jin ini yang berada di langit pertama, di tempat maqaidu sam'i, pos-pos pencuri dengar itu, kalau dia mendengar satu kalimat dari Jibril yang disampaikan kepada para malaikat di lapisan langit-langit itu, langsung diambil, kemudian disampaikan ke jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya. Karena jin kalau naik ke maqaidu sam' itu seperti orang panjat pinang. Jadi begini, sampai ke langit. Jadi yang dari sana kalau dapat kalimat disampaikan ke jin yang di bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, sampai ke yang di bumi ini sudah banyak macam-macam dustanya. Jadi kalau satu kalimat kemudian jin yang berantai sampai ke langit itu 1000, maka yang benar satu, yang dusta 999 kalimat. Bayangkan cuma. Jadi kalau seandainya ini jinnya 1000 jin, berarti yang benar itu satu kalimat, yang 999 kalimat itu dusta. Lah, dari sini jin yang di bumi mulai berbisnis dengan dukun. Akhirnya habar itu dibeli sama dukun. Kemudian dukun dijual ke pasien. Maka di sini namanya silsilah dusta, ikhwan. Bagaimana mungkin dari 1000 kalimat satu yang benar, 999 dusta? Makanya dukun itu pendusta, dia hanya menjual kabar dusta. Jadi dukun itu dikibuli jin, sementara orang yang datang ke dukun dikibuli dukun. Makanya silsilah kibul mengibul namanya. Paham entum? Itu silsilah kibul namanya. Ya. Kenapa kemudian percaya pula sama dukun? Ya masyarakat muslim, jadi tugasnya itu seperti itu Jibril. Tapi ada tugas lain. Contohnya umpamanya, kalau ada orang yang akan dilahirkan, diciptakan Allah, orang ini orang mulia, maka yang meniupkan ruh bukan malaikat ruh. Bukan seperti hadis Nabi SAW dari yang antum baca dalam kitab Arba'in Nawawi. Ada hadis tentang penciptaan manusia 40 hari segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, sampai 4 bulan kemudian ditiupkan roh oleh malaikat roh, dicatat rizkinya, dicatat amalnya, dicatat macam-macamnya gitu ya. Itu ada tugas sendiri malaikat yang memasukkan roh. Tapi kalau yang dilahirkan ini orang mulia, itu Jibril yang turun tangan. Contohnya tadi ketika Maryam hendak diberikan, dianugerahi Isa, yang memasukkan ruh kepada Isa bukan malaikat yang suka memasuk-masukkan ruh, tidak, Jibril turun langsung membawa ruhnya Isa, ditiupkan di jaibnya, kemudian masuk ke rahimnya, jadilah jadiin Isa Jibril. Dan Jibril itu yang menghabar gembirakan kepada siapapun yang akan punya anak mulia, seperti menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak, gitu kan? Kemudian menghabar gembirakan kepada siapa lagi? Zakaria akan kelahiran Yahya, gitu ya. Jadi tugasnya Jibril itu ada tugas lain. Memasukkan ruh orang-orang mulia, menghabar gembirakan akan kelahiran orang-orang mulia, itu juga bagian daripada tugas Jibril. Karena ini orang mulia tidak sembarang diutus, Jibril langsung itu yang diutus. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, ini kita cerita Jibril di dunia. Bagaimana Jibril yaumul qiyamah, di akhir, bagaimana kisahnya? Masyurul muslimin, kemarin kita ketika menjelaskan tentang masalah sangkakala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, ketika tiupan Israfil itu ditiupkan, maka semua makhluk yang di langit dan di bumi semua mati kecuali yang dikecualikan Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, tidak mati karena tiupan Israfil. Sehingga malaikat maut dipanggil oleh Allah, man baki, siapa lagi yang tersisa wahai Malakul Maut? Kata Malakul Maut, Jibril, Mikail dan Israfil. Kata Allah, cabut nyawa mereka. Maka satu-satu dicabut.
Allah mengatakan, waman baki, siapa lagi yang tersisa? Kata malakul maut, ana abdukal fakir, saya hambamu yang fakir yang tersisa ya Rabb. Maka Allah mengatakan, matilah kamu. Akhirnya dia pun mati dan tidak ada yang hidup lagi. Itulah Jibril, dia tidak mati karena tiupan, karena Jibril punya kekuatan. Malaikat itu punya kekuatan. Bahkan ada satu malaikat yang bisa mengalahkan semua jin, semua malaikat, dan semua manusia. Malaikat apa? Malaikat maut. Tidak bisa dikalahkan. Dia yang mencabut nyawa orang semua, mencabut nyawa jin-jin, mencabut nyawa malaikat. Dia juga malaikat maut itu ya. Karena dia yang ditugaskan Allah untuk alam arwah, alam kematian. Wallahu a'lam ikhwatul fidin, muliakan Allah azza wajalla. Banyak kisah-kisah Jibril dan nanti kita akan rangkum pada pertemuan berikutnya tentang alamul malaika, bagaimana alam malaikat secara keseluruhan. Ini kan kita bicara Jibril saja, bagaimana alam malaikat secara keseluruhan dan bagaimana kisahnya, insyaallah kita akan kaji di lain kesempatan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.